Hello, assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Fit Vicinity Channel, di mana kita akan bahaskan tentang MCU news, MCU theory, MCU rumors dan sebagainya, right? So dalam video kali ini kita akan cakap sikit tentang satu lagi karakter yang might be ada possibility yang agak besar untuk dia muncul di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness. Indeed, Doctor Strange Multiverse of Madness sekarang ini masih the news of that film masih berleluasa di internet sekarang, Twitter, TikTok and whatsoever, right? Due to the, there might be a lot of cameos, there might be a lot of characters akan muncul di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness. You can name it. Aku rasa korang boleh list down nama-nama yang korang mahu melihat di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness. Dan aku personally pun, aku ada nama karakter-karakter yang aku rasa there might be a possibility yang diorang ni akan muncul. Tapi kita akan cakap pasal satu karakter je dalam video kali ni. Aku rasa dia memang ada dalam film Doctor Strange Multiverse of Madness. Aku rasa je, aku tak tahu benda ni betul ke tak, which is Wolverine. Okay, aku akan beritahu kenapa Wolverine akan muncul. Tapi before that, kita go on in that story dulu. Okay, so basically pada mulanya Marvel Studios dia dah approach Professor X, yang kita tahu sudah dikonfirmkan yang dia akan muncul di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness. Bukan dikonfirmkan daripada Marvel Studios, tapi dikonfirmkan oleh kita semua, dan kita semua boleh berada dalam on the same page, berada dalam page yang sama, di mana Professor X di dalam trailer tersebut adalah Patrick Stewart. Patrick Stewart yang melakukan watak sebagai Professor X. Tapi before this, Marvel Studio dah approach Professor Stewart untuk memainkan sesuatu peranan lah di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness. Tapi Patrick Stewart, dia deny that kind of agreement, dia deny that kind of contract untuk appears di dalam film Doctor Strange Multiverse of Madness, ekoran daripada film Logan. So kita tahu film Logan, kedua-dua karakter ni, iaitu Wolverine dan juga Professor X, dia orang mati dengan full of honor. Okay, so maknanya itu adalah pengakhiran kepada kedua-dua karakter ini. But in this time, dalam Doctor Strange Multiverse of Madness, ianya seperti seakan-akan Marvel Studios menawarkan kontrak yang baru kepada kepada Patrick Stewart. Dia macam, okay, dia approach kepada Patrick Stewart, Marvel Studios, Kevin Feige, dia approach kepada Patrick Stewart untuk muncul di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness. And after that, Patrick Stewart, dia cakap, sorry Kevin, tapi aku tak akan muncul dalam ni, sebab aku rasa karakter aku dah mati dengan peacefully di dalam cerita Logan. Tapi masa tu Kevin Feige macam celah lah. Dia punya team ni macam celah. Eh, aku tak cakap apa-apa pun yang kau akan muncul sebagai Professor X dalam Logan tu. Lepas tu macam Patrick Stewart macam, hah? So apa benda ni? Kan, lepas tu mulalah Kevin Feige mula menceritakan tentang multiverse. Okay, here is benda ni start. So Kevin Feige ianya seperti seakan-akan macam, okay, aku akan buat kontrak kepada kau, Patrick Stewart, di mana kau akan muncul dalam Doctor Strange Multiverse of Madness, tapi a variant of yourself. Meaning, kau akan muncul sebagai Professor X, kan? Sebagai Professor X, tapi not the Professor X from the Fox Universe yang kau mati di dalam filem Logan. So bila aku cakap dia tak sama macam Professor X di dalam Logan ataupun Fox punya studios, ianya seperti akan kita nampak the features of that ataupun penampilan of Professor X sama, masih kepala botak, masih duduk atas di atas kerusi dan sebagainya, kan? Tapi with a different role, with a different personality, that kind of thing. Faham tak? So basically a different thing of Professor X, a different person, tapi masih menggunakan nama sebagai Professor X. Sebab kita tengok juga dalam trailer tersebut, trailer Doctor Strange Multiverse of Madness, kita tengok apabila apabila Doctor Strange di approach oleh kononnya the Council of the Illuminati, kan, kita nampak that kepala botak itu dia menghampiri di dalam scene tersebut seperti Professor X pergi ke depan, bukan dengan berjalan. Dia seakan-akan terapung di atas something, dan which is kita semua believe itu adalah a floating chair yang kita boleh tengok dalam X-Men Animated Series pada tahun 97. Basically, the Professor X yang kita akan nampak nanti like a different person of Professor X, yang maybe akan lagi kuat daripada the version of the Fox. So tambahan pula, kita tengok that Patrick Stewart dan juga Hugh Jackman mempunyai satu chemistry di antara mereka berdua, sebab kita tahu that both of them, kedua-dua mereka itu telah melakonkan watak sebagai mutant di dalam banyaklah film of X-Men, dan kita dah tahu benda tu. So there might be a possibility that Hugh Jackman juga berada di dalam kontrak itu, maybe. Okay, dan tambah pula lagi satu benda lagi, which is kita tengok dalam poster of Doctor Strange Multiverse of Madness, and I believe apa yang kita semua tengok dalam poster tersebut is the character of Deadpool.
karakter Deadpool di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness. Dan juga aku rasa benda ni dah dikonfirmkan oleh the creator of the character Deadpool itu sendiri. Aku tak ingat personally nama dia, aku akan letak kat bawah ni nama sebenar of apa ni, creator of Deadpool. Dia ada tweet tau, dia ada tweet dekat Twitter, emoji of diam. Jadi apa yang kita tengok dalam poster tersebut, kita tengok that karakter Deadpool itu dibuat macam ni. Dia seolah macam ni, "Shh, I'm in Multiverse of Madness, don't tell anyone." Katakan kalau Deadpool memang confirm ada di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness, juga there might be a huge possibility that Hugh Jackman sebagai Wolverine ataupun sebagai Logan akan muncul di dalam Multiverse of Madness. Eh, korang, daripada keakraban di antara Hugh Jackman dan juga Ryan Reynolds, mereka berdua ni aku tak boleh cakap lah, the chemistry of two of them, Ryan Reynolds dan juga Hugh Jackman, dan juga if I'm not mistaken satu seorang lagi adalah Jake Gyllenhaal, and mereka bertiga ni memang akrab. So maybe Ryan Reynolds somehow dia dapat convincekan Hugh Jackman untuk muncul di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness. Tapi the role of Wolverine di dalam filem ni, contoh katakan memang Wolverine ada dalam ni, aku tak rasa ianya adalah a significant role ataupun role yang besar di mana dia menyampaikan a few dialogue yang penting ke dan sebagainya. Aku rasa tak, maybe dia akan just macam cakap, ada satu scene dalam filem X-Men di mana Wolverine cakap, "Oh, F off kepada Profesor ni, Profesor X dan juga Magneto pada waktu itu. So aku rasakan that if Wolverine akan muncul, dia akan muncul just a cameo sahaja. Tapi itu dah cukup lah untuk hypekan audience yang pergi melihat Multiverse of Madness. So apa pendapat korang tentang teori ni, tentang Wolverine akan muncul di dalam Doctor Strange Multiverse of Madness? Dan aku believe, aku berharap teori ni akan menjadi benar. Dan kalau teori ni jadi betul, nanti bila tengok dah, nanti bila dah tengok Doctor Strange Multiverse of Madness, datang balik kat sini komen, "Oh Wafiq, teori kau benar." Tak ada. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana meluangkan masa di sini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Stay safe guys. Assalamualaikum dan bye-bye.